kembali lagi di channel saya Aplikasi, dan pada video kali ini kita sedang berada di Karnival Karawang. Kita lagi mau masuk nih ke Dinoland lagi, Dinolab maksudnya, mumpung lagi pada libur sekolah bareng-bareng sama para rocil. Halo. Nah, sekarang kita mau langsung saja masuk nih, panas banget guys. Sebenarnya pada rame, tapi pada masuk ke trampolin ramenya. Sekarang kita langsung masuk aja yuk guys. Ayo masuk yuk. Kita langsung masuk aja ya. Nah, sekarang kita sudah masuk di area Dinolab. Nah, di belakang saya ada rangka atau tengkorak dari dinosaurus. Nah, kemudian di sini di belakang saya ini ada penjelasan-penjelasan untuk dinosaurusnya sendiri. Jadi di sini kalian bisa sambil liburan buat adik-adiknya dan juga sambil belajar beredukasi. Keren kan? Dan ini untuk penjelasan-penjelasan dinosaurusnya sendiri. Kemudian ini juga ada penjelasan untuk tabelnya. Dan ini ada penjelasan asteroid Cycloid. Nah, ini ada macam-macam dinosaurus ya. Jadi buat adik-adik ini pelajaran yang lumayan sangat bagus, belajar sambil melihat aslinya. Sekarang kita mau masuk lagi guys. Ini di area depan ada ini. Sekarang kita mau masuk ke dinosaurusnya. Yuk ikutin terus. Nah, kira-kira ada apa ini? Sekarang kita mau masuk nih. Banyak dinosaurus. Ada namanya nih, dinosaurus berparuh bebek. Nah, parasaurus. Ini untuk penjelasannya. Nah, ini dia dinosaurusnya. Untuk dinosaurus berparuh bebek ini, dia betulnya lebih kecil daripada dinosaurus lainnya, dan tingginya pun hanya mungkin dari pinggang orang dewasa saja. Dinosaurusnya lucu banget ya guys ya. Kepalanya kayak bukan kepala dinosaurus. Ini dinosaurusnya kecil, atau dia lebih pendek lah ya. Dan ini ada telur dinosaurusnya guys. Besar-besar. Nah, ini kira-kira di dalamnya sudah ada dinosaurusnya belum ya? Ayo kita cari tahu. Ada dua dinosaurus yang kecil di awal kita pertama kali masuk ya. Dan buat teman-teman perlu diperhatikan di sini, tidak boleh menyentuh dinosaurusnya. Don't touch the dinosaurus.
Dilophosaurus. Tahukah kamu, ternyata cairan yang dikeluarkan Dilophosaurus seperti di film Jurassic itu bukan racun. Nah, ini dinonya. Dinosaurusnya guys, besar banget, pokoknya lebih besar dari saya. Ini di belakang saya udah kayak dinosaurus beneran. Tuh udah gerak-gerak sendiri. Untuk dinosaurus terbesar. Ih, gede banget ini dinosaurusnya. Dan ini ada banyak beberapa dinosaurus yang kecilnya juga. Selain dia bisa bergerak-gerak sendiri, juga ada suaranya. Jangan-jangan disentuh, nggak boleh. Nah, ini dinosaurus yang lumayan pendek ya, dibanding dengan dinosaurus-dinosaurus lainnya. Karena ini tingginya, ya tinggi saya. Dia bisa gerak-gerak sendiri. Ada suaranya juga. Udah kayak dinosaurus beneran. Dan ini di belakang saya. Dinosaurus. Mengerikan guys ya. Lihat apa? Dino. Takut nggak? Ya. Nggak berani ya? Tuh. Udah foto belum sama dinonya? Udah. Takut nggak sama dino? Bagus, bagus apa enggak? Bagus ya. Yuk sekarang kita lihat lagi dinonya. Mau lihat lagi dinonya ya? Yuk sekarang kemana lagi? Ayo jalan-jalan. Kesana lagi. Yeah.
Bisma pegang, berani enggak? Berani enggak? Kayak yang hidup ya, detail banget ya, dari suara, gerakan, napasnya. Ini kayak napas beneran ya. Bisma.